Selamat pagi. Sebenarnya nggak pagi-pagi banget sih, ini udah lumayan siang. Jadi sekarang jam 8.30. Hari ini kita bakalan ke kampus, tapi kelasnya siang. Bisa ngerjain tugas yang belum selesai. Tugas ringkasan filsafat komunikasi. Tugas welcome udah selesai, jadi tinggal kita submit. Tugas individu sekarang SAP ke 14. Jujur ya, sebenarnya ngerjain tugas ringkasan tuh udah termager, tapi ya udah dikerjain aja. Yeay, udah tersubmit. Ini sebelum kelas kita juga mau beres-beres dulu karena lumayan banyak barang-barang yang berserakan dan belum dirapihin. Terutama kabel-kabel banyak banget yang harus digulung-gulung. Udah rapi. Mau turun ke bawah dulu, mau makan. Kita mau sarapan dulu pakai somai. Sebenarnya kayak ini udah siang sih. Jadinya nggak jadi berangkat jam 10 karena tiba-tiba mau beres-beres dulu. Jadi kita nggak jadi berangkat jam 10 dan kayaknya bakal berangkat jam 11-an. Bikin materi buat mentoring. Salah satu hal yang selalu membuat kita komplain tentang Depok adalah cuacanya dan nggak selalu berpihak sama kita. Kayak rasanya tuh kayak sih lembab, kayak kayak kita bakal dapat lift sama ini. Lift ajaib. Iya sih, tapi ini ajaib banget. Lu kalau masuk ke sini sendirian, lu kayak permisi. Ya lu juga sama, aneh gitu. Mahasiswa tahun terakhir. Ini apa buat apa? Enggak. Bikin video kenang-kenangan. Ada yang banyak itu sudah bagus. Betulnya beberapa di 6. Baru dapat. Enggak dapat lu 4 menit, gila. Gua jalan kayak setan. Melihat jadwal tuh kayak krusial tapi Udah ini ya. Semoga macet.
Dekun berpihak padamu. Kalau dari stasiun Pasar Minggu 15.000. Nah. Kalau dari RSUD 12.000. Enggak, maksudnya 3.000 doang gitu, Beb. Kecuali kalau kayak 6.000. Itu lumayan signifikan kalau 3.000 kayak. Iya sih, plus kalau TJ 3.5, kalau kereta 3.000. Ya udahlah. Beda dikit ya. Iya, beda dikit. Sebetulnya sih 2.5. Cuman kayak bedanya enggak terlalu. Gimana mahasiswa PP menimbang-nimbang mana yang lebih menguntungkan? TJ tuh suka nunggu dulu gitu loh, nggak yang langsung jalan. Iya sih, kan nunggu penumpang nggak sih? Ya, mereka udah ada jadwal gitu kan. Kayak kereta, cuman dia yang... Cuman... Kan aja. Iya. Dan lo tuh di pool gitu loh, Beb. Baru. 36 nih, Beb, biar yang selanjutnya 43 soalnya. Udah 5 menit sih. Iya sih. Iya sih, yaudah deh. Santai. Ya sedapetnya lah. Ya satu lagi 42. Ya udah lah. Capek. Bener kita nonton ini kalau pas kita udah kerja atau kayak udah pasti kangen. Pasti kangen. Ini pasti kita ketahan lagi dong. Ketahan si Bogor lewat dulu. Bogor ya, kereta Bogor tuh kan. Bersyukurlah kita ke arah Jakarta. Hati-hati. Kita sudah sampai rumah. Sekarang mau ganti baju. Ini kita mau ada mentoring. Mau mentoring gitu buat anak-anak SMA yang pengen lomba tentang marketing communication. Jadi ini masih mentoring. Dapat ya? Mentornya seru, guys.